Halo? Yuni? Betul. Siapa nih? Mas Budi. Oh, Mas Budiman. Apa kabarnya, Mas Budiman? Baik. Kemana kamu malam ini? Kan ke pestanya klub Mas Budiman. Sama siapa? Oh, terlambat. Rosita juga sudah diajak Tommy. Mas Budiman kalau soal cewek selalu terlambat. Yang gesit dong, Mas. Oke deh. Makasih ya. Jadi juga hilang 1 juta. Siapa yang hilang 1 juta? Ini malam ini kan ada pesta reuni. Panitia mewajibkan kita untuk bawa istri atau partner. Saya kan belum punya partner. Sudah 10 cewek saya telepon, tapi semua didulin orang. Budi, Papa melihat kamu dalam soal bisnis, kamu oke. Tapi dalam soal cewek, kamu nggak becus. Alat kayak papamu dulu, mesti diapi-apikan dulu baru panas. Jadi kamu nggak pergi? Pergi sih pergi, tapi mesti bawa duit 1 juta. Pergi dulu ya. Ya. Halo Mila, halo Rosa. Halo juga. Halo juga. Terus, nanti kalau ada tamu yang nanyain gue, lu tolong bilangin gue lagi off ya. Oke. Kamu harus tunduk pada aturan. Di sini tamu adalah raja. Kau harus layani sebaik-baiknya. Apapun alasannya. Mengerti? Tapi tamu itu sadis, Om. Betapapun sadisnya, layani. Tidak boleh menolak. Tapi menyakiti, Om. Saya ditampar, dibanting, digigit. Untuk itu, dia bayar kamu mahal. Taksi! Stop! Maaf, Pak. Saya kirain taksi. Ini memang taksi. Silakan naik. Enggak, bukan taksi. Taksi atau bukan apa bedanya? Saya mau tolong Anda. Benar Bapak mau tolong saya? Masa saya bohong? Bapak mau nunggu sebentar? Oke, tapi jangan lama ya. 2 menit aja, ya? Nah. Rosa, sini bentar. Kenapa, Mila? Ada banget apa? Di sini, dia pun di sini. Ada apa sih? jangan deket-deket, dari sini aja. Tuh. Oh. Yang di mobil itu? Oke nggak? Yuk! Dah! Kenapa kau tidak melayani tamu tadi? Dia sakit, Om. Apanya yang sakit? Itunya. Tahu dari mana? Dari teman yang pernah pakai dia. Pakai kondom, tolol. Pokoknya kau tidak boleh menolak tamu di sini. Tua, muda, kece, bopeng, asal mampu bayar, layani. Kuda pun kalau datang ke sini, bawa duit. Layan! Begini. Siapa namanya? Supina. Kamu dari klub Lunar ya? Iya, kamu pernah ke situ? Belum. Begini Supina. Ganti saja nama itu. Kurang keren kedengarannya. Terserah Bapak. Kita pakai nama Yanti. Saya suka nama itu. Nama saya Budiman. Panggil saja Budi. Mulai sekarang kita gak usah formil-formilan ya. Ya? Terus terang, malam ini saya perlu cewek. Kamu mau? Pakainya lama gak? Ya, beberapa jam. Mungkin juga sampai pagi. Berapa saya harus bayar? Kalau sampai pagi sih biasanya 350 ribu. Dibawa ke hotel nggak? Oh, bukan. Kita pergi ke pesta. Oh, nggak ah. Nggak mau kalau ke pesta sih. Kita langsung ke hotel aja. Saya juga pinter mijit loh. Coba aja lihat nanti. Papa pasti ketagihan. Sebentar. Mau gak kamu jadi pacar saya malam ini? Tapi bukan tidur di hotel, kita pergi ke pesta. Di sana kita makan sampai kenyang, kita dansa. Pokoknya kita bermesraan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kamu bisa dansa kan? Bagus, kamu sekolah apa? Wah, saya orang desa pak, sekolahnya rendah. Oh, gak soal, kamu cukup cerdas.
Tapi mulai sekarang, kamu jangan lagi panggil saya bapak. Oke. Dan ingat, terus mesra, supaya yang lain ngiri. Ada orang yang harus dibikin ngiri? Banyak. Kalau bisa, semua cewek yang ada di sana kagum sama kamu. Anggap saja mereka kecil. Beres. Nanti, kalau aku kenalkan pada teman-temanku, kamu sebut 1 juta. 1 juta? Harga kamu 1 juta. Jadi, saya dibayar 1 juta? Bukan. Kita kan lagi sandiwara. Ayo. Hai, Bob. Kenalkan. Hai. Halo. 1 juta. Apanya 1 juta? Maksudku supaya nggak bayar 1 juta. Mona, kenal cewek yang di Bob Budiman itu? Enggak. Cuma dari mana, Bu? Laksir ya? 1 juta. Rasanya aku pernah lihat cewek ini. Halo, selamat malam. Kenalkan ini Yanti. Nah, ini Herudin, Mona, Bambang, dan Yuni. Ow! Kamu belum lapar kan? Masih sudah lapar. Bagaimana kalau kita dansa dulu? 1 juta. Kok dia? Bagaimana permainan sandiwara saya? Berhasil? Bukan main. Kamu bisa jadi bintang film. Aku ingin membuat mereka lebih panas lagi. Apa yang harus saya lakukan? Peluk aku rat-rat. Tempelkan pipimu di pipiku. Makanan dari panitia tidak enak. Nanti makan di luar saja. Kamu mau makan apa? Terserah apa saja. Mas, pengen pipis lagi. Aduh, pelet kamu sudah bocor ya? Oh, pipis melulu. Aduh, jangan cubit di situ dong. Pakai bercanda lagi. Kampungan. Mas, terima kasih saya sudah dibawa ke tempat yang terhormat malam ini. Nanti. Kamu telah memberikan kesan tersendiri bagiku. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang tadi kamu lihat. Mereka dari golongan orang-orang kaya. Terpelajar, terhormat. Tapi kadang-kadang sikap mereka sangat memuakkan. Selamat malam. Selamat pagi. Sudah pagi ya? Besok jam 8 malam aku jemput kamu. Tapi jangan di sini. Di tempat yang tadi kamu tunjukkan? Iya. Wah, habis-habisan rupanya. Begini hari baru pulang. Belum tidur, Bung? Saya harus menunggu toh, sampai semua anak buah saya pulang. Permisi. Pesannya, Bos. Terima kasih. Rosa! Rosa! Bangun! Bangun! Ini persen untuk kamu, 50 ribu. Apa-apaan ini? Kamu uang. Mabuk ya? 50 ribu untuk kamu. Uang apa ini? Kamu narik berapa orang malam ini? Rezeki gue 500 ribu malam ini. Habis-habisan dong kamu. Enggak, gue gak sampai buka celana malam ini. Lihat nih, gue masih utuh. Lalu, dari mana kamu dapat duit sebanyak itu? Dari cowok cakep tadi. Kamu apain dia? Dia pacarin gue, lalu gue dibawa ke pesta yang istimewa. Dan berakhir di hotel kan? Enggak tuh, dicium aja gue enggak. Ah masa? Impoten dia kali? Besok malam, gua mau dibuking sama dia lagi. Lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau si Rai sampai nanya, lu bilang aja gua lagi ke Tante Nani ngurusin perhiasan gue, ya? Wah, nekat kamu. Nanti dihajar baru tahu. Kenapa saya dibawa ke tempat-tempat yang terhormat?
Aku perlu teman. Kamu bisa menjadi teman yang cocok dan mengerti keadaanku. Kenapa tidak pilih salah seorang wanita yang terhormat? Mas kan banyak teman. Apa ukuran terhormat? Kaya? Terpelajar? Belum tentu kekayaan mereka itu halal. Boleh saya bertanya? Tentu saja, mau tanya apa? Mas sudah punya pacar? Pacar? Belum. Kenapa belum? Ya, belum ada jodoh barangkali. Sudah berapa banyak pengalaman Mas dengan perempuan? Pertanyaan nakal. Berapa banyak? Ah, lumayan. Siapa saja? Ah, itu rahasia. Masa diceritakan? Kalau dengan orang seperti saya? Seperti saya? Apa maksudmu? Seperti saya? Pelacur. Sudah aku katakan, jangan sebut-sebut lagi perkataan itu. Selamat malam. Kok malam terus? Ini kan sudah pagi. Yuk, pagi. Masih ingat aturan di sini? Kamu sudah sering pergi diam-diam tanpa izin. Serahkan semua penghasilanmu malam ini. Berhenti. Masuk. Maaf, Bu. Bukan dia yang salah, saya yang salah. Maaf ya Pak, di sini ada aturan main. Perempuan di sini tidak boleh dicomot begitu saja oleh tamu. Perempuan yang Bapak pakai tadi, itu adalah primadona di sini. Kami kehilangan 3 tamu penting malam ini. Bapak harus ganti kerugian kami. Jangan coba memeras saya. Kami hanya menuntut hak kami, bukan pemerasan. Usaha Anda ini kotor dan kejam. Memperdagangkan kehormatan perempuan. Jadi Bapak tetap tidak membayar ganti rugi? Siapa ganti rugi? Yang kerja sampai penyokan perempuan-perempuan itu. Terserah. Bayar saja. Jangan cari gara-gara. Siapa cari gara-gara? Mau enaknya aja. Kenapa kamu di sini? Kamu cukup 200.000. Budi, saya... Jangan sebut namaku. Pelacur laknat. Pergi. Pergi. Nyonya Lani.
Apa yang terjadi, suster? Jangan bicara dulu. Mana perempuan tadi? Kenapa dia ke sini? Dia yang membawa saudara kemari tadi malam. Dia? Ya, dia menangis sepanjang malam. Disuruh pulang, dia tidak mau. Dia sangat khawatir tentang keselamatan saudara. Yanti. Ya Allah. Aku tahu musibah. Bawakan mainan untuk Ipah ya? Ya. Tuh. Mbah mana? Di Ibu Marni, Pak panggil ya. Pina? Kok tidak beri kabar mau pulang? Mak, sehat? Alhamdulillah. Ayo, dalam. Ada apa sih, Rosa? Mas ini cari Yanti. Siapa sih? Namanya yang lain Supina. Supina? Gak ada nama itu di sini. Ingat dua minggu yang lalu, ada orang malam-malam dikeroyok di sini. Dia yang menolong saya. Oh, si Mila. Dia masih teman saya. Ah, di mana dia? Sudah pulang kampung. Kapan? Ada 3 hari kali. Kapan dia kembali? Enggak tahu. Kita aja deh, Mas. Timbang gak jepitin. Hus, orang ada pacarnya kok. Biarin aja. Rosa, ada tamu menunggu di mobil. Itu di luar. Siapa? Gak tahu. Yuk. Itu dia di depan. Tuh, aku masuk dulu ya. Mas panggil saya. Apa Yanti sudah kembali? Namanya Mila, bukan Yanti. Masa bodoh siapa namanya? Apa dia sudah kembali? Mila sudah kembali. Mana dia? Pergi. Kemana? Lagi di booking orang. Kenapa sih ngebet bener sama si Mila? Sekali-sekali sama saya dong. Mas, ke disco yuk. Saya tidak kasih tahu si Mila. Jangan takut. Coba lepas dulu. Aku mau kencing. Miler, Mas. Itu Mila pulang. Oke, makasih ya Om ya. Om kapan kesini lagi, Om? Nanti malam ya, minggu boleh. Ya. Ya. Mila, ada yang nungguin kamu tuh. Apa kabarnya? Baik. Yanti, aku Budiman. Saya tahu, dan saudara juga tentu tahu kan kalau saya ini pelacur laknat. Aku datang untuk minta maaf. Gak perlu tuh, semuanya udah lewat. Yanti, setiap orang bisa saja membuat kesalahan. Yang salah adalah kami, perempuan. Golongan saudara, laki-laki, gak pernah berbuat salah. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan sekali lagi. Semuanya sudah jelas dan semuanya sudah berlalu. Yanti! Mau apa lagi? Saya gak mau kalau cuma main-main. Baik, sekarang aku sungguh-sungguh. Tapi saya gak mau lagi dibawa ke pesta.
Oke. Kita cari kamar, langsung main. Tarif saya 200.000. Nggak jadi soal. Bayar sekarang. Silakan Pak, saya sudah mandi, sudah bersih. Mari Pak, jangan bimbang. Bapak sudah bayar saya, dan Bapak punya hak untuk menyuruh saya melakukan apa saja. Mari. Kelihatannya Bapak masih rikuh ya, main sama pelacur. Bapak tidak usah segan atau malu. Saya akan layani Bapak seistimewa mungkin. Berapa jam kamu akan layani aku? Berapa jam Bapak kuat? Sampai pagi. Sampai pagi. Tarifnya lain, Pak. Berapa saya harus bayar? 500.000. Silakan Pak, saya sudah siap. Yanti, pakai bajumu. Aku tidak bermaksud menidurimu. Aku membawamu kemari untuk minta maaf dan menyatakan terima kasih karena kamu telah menolongku dari kematian. Tiap manusia bisa saja buat salah. Dan kesalahanku adalah telah menghina dan mengusirmu. Jauhi saya pelacur. Yang berkata begitu. Saya telah menyusahkanmu dan menyakiti hatimu. Hatiku akan luka kalau kamu tetap memusuhi aku. Aku tidak memusuhimu, Budi. Hanya saya tidak ingin kamu jadi kotor karena saya. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih, kecuali malaikat. Budi, kenapa saya diajak kemari? Untuk minta maaf. Hanya itu. Aku tertarik pada pribadimu. Seperti laki-laki lain. Tidak. Bukan karena wajah dan tubuhmu. Semua laki-laki menyewa tubuhku untuk memuaskan nafsunya. Malam ini kamu bukan barang sewaan. Tapi kamu sudah bayar saya tadi. Supaya kamu mau kuajak kemari. Saya tidak percaya kalau ada laki-laki yang memberikan uang kepada pelacur untuk maksud kamu. Yanti, malam ini kamu bukan pelacur. Tidak mungkin, Budi. Mana mungkin anjing dikatakan kucing. Tapi kamu bukan anjing ataupun kucing. Kamu adalah manusia yang punya akal dan perasaan. Bisa saja manusia berbuat salah dan kemudian tobat. Dosa sebesar dosaku tidak mungkin diampuni. Yanti, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan pasti menerima tobatmu. Kalau aku boleh tahu asal-usulmu, kenapa sampai begini? Cerita yang panjang dan menyakitkan hati. Saya pergi ke Jakarta untuk menyusul suami saya. Suami saya, Katijo, meninggalkan kami untuk pergi ke Jakarta. Katanya untuk mencari rezeki, supaya hidup kami lebih baik.
Sudah cukup lama Bajai membawa saya berkeliling mencari alamat suami saya, tapi tidak bisa ketemu. Supir Bajai baik hati. Dia mau terus mengantar saya mencari alamat suami saya. Karena sampai sore hari belum juga ketemu. Supir yang baik hati itu akhirnya menawarkan saya untuk menginap di rumahnya. Saya, Neng. Di luar banyak nyamuk. Aduh, kaget saya. Saya mimpi. Mimpi apa, Neng? Mimpi diterkam harimau, lalu lari masuk dalam lumpur. Ah, cuma mimpi. Apa boleh saya tidur di sini? Jangan, tidak pantas, Mas. Apa kata orang nanti? Mana ada orang malam-malam begini. Ayo tidur, gak apa-apa. Gak ada yang tahu. Jangan, Mas. Ayo, ayo. Saya gak mau. Ayo, ayo. Saya gak mau, Mas. Diam. Jangan, Mas. Ayo. Saya ada suami, Mas. Suami kamu kan tidak akan melihat. Diam. Ayo. Dosa, Mas. Dosa. Persetan berdosa. Ayo, ayo. Ayo. Saya akan berteriak biar semua tetangga dengar. Tetangga tidak akan peduli. Diam. Diam. Siapa? Gue, Somad. Sialan. Mat, gue mau pulang. Mana STNK-nya? Enak aja lu, si cewek gimana? Urusan lu sajalah. Kalau dia lapor polisi gimana? Alah, mana dia tahu di mana kantor polisi? Kalau lu mau coba, silakan. Pasti dia ngelayani lu dengan baik. Yang benar. Iya. Hati-hati, jangan sampai ada tetangga yang tahu. Nih, gimana selanjutnya? Usir dia pagi-pagi, biar tetangga nggak ada yang tahu. Setelah mengalami perlakuan yang sangat biadab dari dua manusia anjing, saya pergi tanpa tujuan. Ada seorang bapak yang menawarkan bantuannya. Karena saya putus asa dan sangat menderita, saya pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin Allah telah mendatangkan seorang juru selamat. Jangan berteriak. Saya kesepian. Belum punya bini. Jangan, Den. Saya sudah punya suami. Tolong ajari saya. Saya belum pernah. Saya bukan pelacur. Saya belum pernah. Saya jangan diganggu. Ayo. Jangan. Jangan. Ada apa? Ngapain kamu begini? Gak bisa tidur, Pap. Gak bisa tidur. Lalu kenapa kamu ada di kamar ini? Ngobrol, Pap. Kamu bikin apa sama dia tadi? Gak bikin apa-apa.
Nggak bikin apa-apa. Lalu mengapa kamu ada kamar ini? Papa kenapa datang ke kamar ini? Ada kejadian apa, Gan? Ira, suruh perempuan itu besok pagi-pagi pergi dari sini. Kenapa, Neng? Tolong saya, Bi. Saya nggak tahu lagi mesti pergi ke mana. Orang yang tadinya saya kira terhormat dan mau menyelamatkan saya, ternyata telah menambah penderitaan saya. Akhirnya, saya temukan juga Katijo, suami saya yang selama ini saya cari-cari. Mas Katijo. Supinah, Mas. Masa tidak kenal, Mas? Saya istrimu. Siapa, Mas? Entahlah. Aku nggak kenal. Apa kamu bilang? Enak aja ngaku-ngaku istri. Mas. Eh, kamu ngerti nggak? Aku istrinya Katijo. Nggak bisa. Jangan sembarangan kamu. Saya istrinya, Mbak. Eh, ini warung saya dengan suami Mas. Saya, Katijo. Eh, jangan bertengkar di sini. Mas Katijo. Jangan, jangan. Mas, kita pulang pergi. Aja. Ayo pergi. Pergi. Mas Katijo, nanti Bapak dulu. Ah. Mas. Ayo pergi. Pupus semua harapan saya. Suami direbut orang. Diperkosa bergantian seperti anjing. Sampai akhirnya saya mendapat kecelakaan. Saya ditabrak oleh orang yang namanya Rais. Rais telah menolong saya dari kematian. Tapi dia pula yang telah menjerumuskan saya ke dalam lumpur. Budi, saya kangen sama anak saya. Itu tandanya kamu seorang ibu yang baik. Itu hanya kamu yang bilang. Berjuta-juta orang lain mengatakan saya ini pelacur. Saya benci sebutan itu. Nanti. Benci. Tidak ada gunanya menangisi masa silam. Saya justru menangisi masa depan, Budi. Bagaimana anak saya sudah besar dan mengetahui ibunya adalah seorang pelacur. Kamu harus mendapatkan seorang ayah untuk anakmu. Siapa, Bud? Siapa yang mau menjadi ayah anakku? Siapa yang mau mengawini seorang pelacur? Bukan suami yang saya inginkan. Saya merindukan ketenteraman hidup. Apabila tubuh saya sudah keriput dan tidak laku lagi, saya sudah punya simpanan untuk menyekolahkan anak saya. Tapi saya tidak mau kalau sampai anak saya tahu hal ini. Saya tidak mau, Budi. Saya takut. Kali kamu berani bawa sendiri. Wah,
Jangan, Mas. Nggak berani. Ini bukan mainan saya. Kamu kelihatan tidak gembira. Apalagi yang mengganggu pikiranmu. Katakan, apa yang kamu pikirkan? Gak ada apa-apa, Mas. Terus tadi kamu diam saja. Memangnya ada larangan orang diam. Ketawa dong. Ayo, saya ketikin nih. Aduh. Biarin, ayo ketawa. Iya, iya, biarin, syukur, syukur. Ayo. Aduh, jangan diganggu lagi ya. Mas, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Apa? Ceritakan. Saya harus berangkat ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Siapa yang mengharuskan? Price. Dia sudah menerima uang dari seorang asing. Uang apa? Uang apa? Maksud gaji selama di Hong Kong. Saya akan dikasih kerja di sebuah butik. Apa yang kamu ketahui tentang Hong Kong? Orang itu pasti germo internasional. Germo-germo di luar negeri sangat kejam dan tidak berperkemanusiaan. Mereka akan memerasmu habis-habisan. Tanpa ampun. Kamu tidak diberi waktu untuk istirahat. Siang dan malam kamu terbaring di atas ranjang melayani turis-turis yang lapar dan buas. Nanti kalau badanmu sudah peot dan kamu sudah tidak laku lagi, mereka akan membuangmu ke dalam got. Pada saat itu kamu kangen pada anakmu. Kepingin pulang, tapi sudah terlambat. Sudah, Budi. Jangan diteruskan. Maaf, Yanti. Bukan maksudku menakut-nakutimu. Semua ini kulakukan karena aku sayang padamu dan anakmu. Anakku? Iya. Mengapa Mas sayang pada anak saya? Karena kalau aku sayang pada ibunya, aku juga sayang pada anaknya. Kalau hanya untuk menikmati tubuh saya, tak perlu bilang sayang, Budi. Pakailah sepuas hatimu. Jangan ngomong begitu lagi. Lompat saja. Aduh, takut. Mas. Iya. Tolongin dong. Ayo, lompat saja, ayo. Ayo. Ayo loncat. Jangan loncat ya, kakinya patah enggak apa-apa ya? Jangan, jangan, jangan. Aduh. 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 Mudah-mudahan kamu betah di rumah ini. Tapi hati-hati, jangan sampai si Rais tahu. Iya. Tidak mungkin. Masa sekamar tidak tahu? Masa dia mengambil barang-barangnya, kamu tidak melihat? Sungguh mati, Om. Mila tidak pernah menceritakan pada saya kalau dia mau pindah. Bohong! Kamu sekongkol melindungi dia. Jangan pikir kalian bisa pergi begitu saja dari tempat ini. Yanti, kau akan kukenalkan pada orang tuaku. Sadar apa yang Mas lakukan? Sadar? Kenapa? Jangan, ya. Mas. Tidak pantas.
menikah. Ayo. Tidak pantas, Mas. Aduh. Alah. Ayo. Ayo. Aduh. Gak jadi dia. Mereka sudah menunggu. Aduh, Mas. Kok lucu sih kamu? Ayo. Alah, ayo dong. Kok jadi penakut sih? Gak usah. Gak apa-apa. Ah. Ayo, ayo. Nah, kamu tunggu sebentar. Aku panggil mereka. Ya? Jangan ditinggal sendiri. Tunggu. Yanti, kenalkan mama saya. Selamat malam. Selamat malam. Mari silakan duduk. Ayo duduk. Sudah lama di Jakarta? Sudah 3 tahun, Bu. Kata Bu Diman, Yanti bekerja. Kerja di mana? Dia kerja di butik, Ma. Iya. Oh, desainer. Baru belajar, Ma. Kamu yang mengajarnya, ya? Maaf, Ibu ke dalam dulu. Sebentar lagi Bapak pulang. Budi, tawarkan minum. Iya, Ma. Mas, ayo kita pulang aja deh. Yanti, kamu harus membiasakan diri dong. Saya takut. Ayo kita pergi aja. Oke, kamu tunggu sebentar. Saya beritahu Mama saya dulu, ya? Kamu bingung amat sih? Bagaimana nggak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi? Itu papa saya datang. Mati saya. Tenang aja. Nanti ditanya lagi. Budi, tadi ada telepon untuk kamu dari Tokyo. Dari siapa, Pak? Dari Tuan Miyazawa. Pak. Kenalkan ini Yanti. Aduh, nyubit melulu. Ajalah masuk, kenalkan sama Mama. Sudah diperkenalkan, Pak. Kami sudah mau pergi. Papa ke dalam dulu ya? Iya. Penakut benar sih kamu. Ya, saya ini siapa, Mas? Ah, itu lagi. Oke deh, pergi sekarang. Ayo. Kamu duduk di sana. Kamu mau cari suasana yang lain? Mau kan makan di situ? Saya memang berasal dari masyarakat itu, Mas. Ayo. Kamu mau ayam atau mau ikan? Dua-duanya. Bu, minta ayam sama ikan ya. Dua ya. Pakai nanti ya. Iya. Sudah 2 bulan gua cari, baru ketemu. Pesan lagu apa? Pesan lagu apa? Ayam. Boleh kan ambil ayamnya? Hmm.
Wah, satu aja. Mana rokok gua? Waduh, ketinggalan di sana, bos. Kenapa kepala lu kagak ketinggalan? Saya tadi di rumahmu. Habis saya gemetar mendengar pertanyaan-pertanyaan ibumu. Kamu harus berusaha melupakan masa lalumu. Tidak semudah itu, Mas. Ya, tapi kamu harus berusaha, kan? Ya. Saya akan bertobat. Mudah-mudahan masyarakat tidak akan memandang saya seperti sampah yang najis lagi. Percayalah, aku orang pertama yang menerima kamu. Terima kasih, Mas. Bimbinglah saya. Saya perlu bimbingan, Mas. Yakinlah. Sekarang pergi tidur. Aku pergi dulu. Ona? Ya, Non. Duduk di sini sebentar. Ona? Kamu pernah sembahyang? Kadang-kadang, Non. Kalau lagi susah. Loh, sembahyang kok kalau lagi susah? Biasanya, kalau habis sembahyang, perasaan jadi lega, Non. Tolong bikinkan susu yang hangat ya. Baik, Nan. Kaget ya? Hebat kamu sekarang ya. Pinter kau pelet si Budiman. Anak orang kaya itu. Kayak apa sih kau layani dia? Sampai mau menghambur-hamburkan duitnya untuk seorang pelacur seperti kamu. Kayak apa sih kau layani dia? Kayak anjing pacaran? Kau ngajar kamu, Rahit. Loh, siapa yang kurang ngajar? Lo lari dari tempat gua. Tinggalin hutang 15 juta. Nih. Nih, suratnya. Yang lu teken. Surat utang palsu. Saya gak pernah menerima uangnya satu peser pun. Loh, yang lu terima tiap malam dari laki-laki, apa bukan duit? 3 tahun lamanya. Coba kau hitung berapa semuanya. Hah? Itu kan hasil keringat saya, Rais. Hasil keringat saya menjual kehormatan saya. Dan sebagian besarnya juga kamu yang ngerampok. Loh, lu masih punya kehormatan? Itu udah jadi barang rombengan, tahu? Setan. Belum pernah ada seorang pelacur menampar muka gua. Ini suatu penghinaan. Hebat bajimu sekarang. Kayak nyonya-nyonya terhormat. Diam. Ayo bangun. Bangun. Rai, bebaskan saya dari neraka ini.
Bayar dulu hutangmu 15 juta. Nanti kita bicarakan kebebasanmu. Saya nggak punya uang. Kalau nggak punya uang ingin bebas, senak perutnya aja. Gua tidak akan biarkan lu bebas hidup senaknya. Gua akan ganggu lu sampai semua jalan tertutup bagimu. Dan akhirnya kau kembali menyembah gua. Kau pingin beli baju bagus. Rip, cabut yuk. Oke, bos. Jangan lupa 15 juta. Ona. Ona. Oh, ya Allah. Ona. Halo, selamat siang. Mau bicara dengan siapa, Bu? Sebentar, saya sambungkan. Eh, nanti dia marah loh. Biarin. Apa? Ada telepon, Pak. Dari? Ibu Mona. Oke. Halo, Mas Budi. Sibuk. Tumben kamu nelpon. Mimpi apa? Mimpi tentang seorang perempuan yang namanya Yanti. Ada urusan apa kamu sama dia? Mesra benar tadi malam. Dipanggil-panggil gak peduli. Ah masa, pura-pura gak dengar kali. Sungguh, aku gak dengar. Eh, ada apa nih yang diselidiki? Jangan marah ya. Kok lengket banget sama cewek itu? Apa gak malu jalan sama cewek gituan? Hei Mona, jangan ikut campur urusan orang lain. Terlaluan kamu. Marah dia. Kamu sih. Apanya sih yang istimewa dari dia? Apa Mas gak jijik bekas orang banyak? Aku jijik sama kamu, tahu? Halo? Halo? Dia tutup teleponnya. Ngambek dia. Nanyanya keterlaluan sih. Keki gua. Cinta nih ya. Amit-amit. Yuk ke Fitri. Yuk. Halo. Baru bangun. Mas? Suaramu kok seperti orang masih ngantuk? Yanti? Kenapa? Kamu sakit? Enggak. Saya nggak apa-apa, Mas. Suaramu kok aneh? Nggak seperti biasanya. Sungguh, Mas. Saya nggak apa-apa kok. Baiklah. Kalau kamu nggak apa-apa, sekarang aku kesana ya? Jangan sekarang, Mas. Halo? Halo? Ona? Ya, Non? Tuan Budiman mau datang ke sini. Tolong kamu bereskan ruang tamunya. Jangan sampai ada bekas kejadian tadi malam, ya? Baik, Non. Hai. Hai. Nih. Kamu kelihatan pucat. Sakit ya? Tidak, Mas. Orang tidak sakit, kok dibilang sakit? Aku melihat keanehan pada dirimu. Benar, Mas.
Saya nggak apa-apa kok. Bohong. Aku bisa melihat pada wajahmu. Nih, saya senyum. Percayakan. Tidak. Itu senyum bintang film. Senyum palsu. Senyum beneran, Mas. Untukmu saya tidak pernah senyum palsu. Kamu kepingin makan apa malam ini? Kita cari restoran yang enak. Saya tidak ingin keluar malam ini, Mas. Kalau kamu di rumah terus, kurang baik. Kamu perlu udara yang segar. Nanti setelah makan, kita langsung pulang. Kamu bisa tidur sepuasnya. Berilah saya kesempatan menyendiri malam ini, Mas. Menyendiri atau nyepi? Kayak di Bali aja. Oke, sekarang kamu tidur dulu. Baru jam 4. Nanti jam 8 malam, aku jemput ya. Oke. Selamat malam. 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 Selamat malam, berapa orang? Berlima. Silakan, sebelah sana. Sorry, aku ke belakang sebentar. Kamu pesan apa yang kamu mau, ya? Itu Budiman. Toilet mana, Mas? Sebelah kiri, Om. Sama siapa dia? Pasti sama si pelacur itu. Di mana dia duduk? Tuh. Bung. Bung, apa di sini bisa pesan WTS? WTS? Call girl. Maksudnya, wanita panggilan. Ah, jangan begitu dong. Ada-ada saja kalian. Bisa pesan di sini? Di sini cuma jual makanan, nggak jual yang gituan. Ah, sudahlah. Kita duduk saja. Yuk, ayo. Kasihan si Budiman. Dikerjain pelacur itu. Iya. Coba lo bayangin. Ada apa rupanya? Wah, susah deh ngebayanginnya. Ya? Lagi pula, apa Budiman nggak takut kena penyakit sifilis? Takut kena AIDS barangkali. Kalian tahu nggak, penyakit AIDS sampai sekarang nggak ada obatnya. Itu juga. Ya enggak, ya enggak. Ada saja kau. Bud, bagaimana pertandingan golf minggu depan? Kau ikut nggak? Bagaimana? Aku lagi sibuk. Kau ikut? Ah, enggak. Kalian tertawa karena saya pelacur. Saya sudah berusaha berhenti jadi pelacur. Kalian tertawa juga. Lalu kapan orang tidak lagi menertawakan perempuan seperti saya? Sungguh munafik orang-orang yang di mulut mencela maksiat, tapi sembunyi-sembunyi makan tai di luar rumah. Sudahlah, daripada cari penyakit, lebih baik kita pergi saja. Yuk. Mana Nona yang duduk di sini tadi? Saya lihat tadi sudah menuju keluar, Pak. Taksi! Tuhan, masihkah ada jalan bagiku untuk bertobat? Tunjukkan bimbinganmu
apa yang harus aku lakukan? Budiman yang berbudi luhur, tiada kata-kata yang dapat kurangkaikan untuk menyatakan penghargaan dan terima kasihku terhadap kemuliaan hatimu, mempertaruhkan kehormatan dan martabat keluargamu hanya untuk membela seorang pelacur yang dikutuki oleh masyarakat. Aku pergi dari sini bukanlah untuk kembali ke tempat yang telah menodai seluruh hidupku, tapi kembali ke jalan Allah untuk bertobat. Terima kasih, Mas Budi sayang. Budi baikmu akan ku kenang seumur hidupku. Salam sayangku, Yanti. Ona. Ya Tuan. Apa yang terjadi? Tidak mungkin Non Yanti pergi begitu saja tanpa sebab. Maaf Tuan, Non Yanti pesan tidak boleh bilang siapa-siapa. Tidak apa, ceritakan saja. Begini Tuan, kemarin malam Non Yanti dipukuli sama orang yang namanya Rais. Baju Non dirobek-robek sama dia. Dan saya... Diapain kamu? Saya... diperkosa. Jahanam. Jadi Anina harus dilaporkan polisi. Mau kemana malam-malam bawa koper? Boleh saya duduk? Silahkan. Ada kejadian apa, Mila? Saya sedang dalam kesusahan, Tante. Kalau Tante tidak keberatan, saya ingin numpang nginep malam ini. Boleh, boleh. Ayo masuk. Kamu pergi ke dalam situ. Tempat apa itu, Tuan? Bar, tempat minum-minum. Enggak, ah. Takut. Enggak apa. Nanti kalau ada tanya, bilang kamu mau ketemu Mila. Ayo. Jangan takut. Keluar kota. Orang baru ya? Baru ke sana. Maaf Pak, dia bukan anggota di sini. Bapak silakan saja duduk. Bung Brits mau kemana? Hey. Kamu cari siapa? Mencari Nona Yanti. Yanti? Siapa yang suruh? Tuan Budiman. Budiman? Antar aku ke sana. Rosa, dari mana kau dapat barang itu? Eh, tunggu! Kenapa kamu lari? Dikejar anjing, Tuan. Selamat malam, Mas. Masuk dulu, ada yang ingin kutanyakan. Rosa, kamu tahu di mana Yanti? Mila. Iya, Mila. Kan sudah ada rumahnya. Dia sudah pergi dari rumahnya. Minggat? Kami sudah keliling kemana-mana, tapi tidak ketemu. Sudah dicari di rumah Lena? Sudah. Tante Nani? Oh, belum. Coba kita cari ke sana. Ayo. Nah, ada polisi. Mas belum dengar. Kenapa? Kan Rais diambil polisi tadi pagi. Hmm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supina. Romla, Romla, ada apa rame-rame? Ibumu Mbak, ya Allah, kenapa Mak? Meninggal. Mak. Mak, jangan tinggalkan Vino, Mak. Mak, mana anakku? Anakku mana? Mak, Iva. Mas, numpang tanya, rumahnya Pak Sugiman masih jauh? Oh, sudah dekat. Tapi sedang dapat musibah. Musibah? Makasih, Mas. Itu Ipa, ya? Iya. Mengapa, Mas, kemari? Perlukah aku jawab? Maafkan saya. Saya telah menyusahkan, Mas. Yanti, tidak ada yang menyusahkan dan tidak ada yang perlu untuk dimaafkan. Lalu kenapa saya disusul? Papa dan Mama ingin bertemu denganmu. Untuk apa? Untuk ditanyai siapa saya? Kenapa pekerjaan saya? Aku sudah berterus terang. Sudah kuceritakan semuanya. Suratmu sudah mereka baca. Begitu muliakah hati mereka? Tidak perlu kamu ragukan. Aku akan membawamu dan anakmu untuk kembali ke Jakarta.